Fuh, pimpinan Partai Demokrat mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih para kader Demokrat yang sudah memberikan dukungannya sehingga terkumpullah 40 calon di 4 zona. Insya Allah besok target 8, yang mentoknya 6-7 atau 5, atau paling rendah titik nadirnya itu 41 taksi ke atas. Sepakat ya? Moga-moga 6 atau 7, ya bonus 8. Insya Allah. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, sore hari ini yang ke-11 ini partai yang mendaftar ke KPU Kota Cilegon. Ya. Tadi sudah kompresi pers sama teman-teman media, luar biasa. Ada bahasa tanda kutu loncat, ya, artinya pindah. Itu hal-hal biasa di politik. Ya. Untuk saat ini saya bersama Ketua DPC Demokrat Kota Cilegon, Bapak Haji Al-Esa. Bang, izin bang, apa strategi dan persiapan Partai Demokrat untuk kontestasi politik 2024? Kalau strategi sebetulnya boleh dibuka, teman-teman yang lirik ini kan. Sedikit aja bang. Ya, artinya banyak silaturahmi, ta'aruf itu aja saya kira. Dengan silaturahmi kita dapat rezeki panjang umur, hasilnya bonus-bonus. Kader yang potensial untuk Partai Demokrat di 2024. Amin. Tadi komunikasi yang penting. Iya. Bentuk komunikasi yang akan dilakukan seperti apa? Bentuk kan udah dilakukan, yaitu dengan cara pertelepon dulu. Ada waktukah kita ingin silaturahmi ke rumah atau di mana, di warung makan, ya gitu. Kita gitu kan, itu kita terbuka. Dan saya tidak mau menelepon, oi orang datang ke rumah saya yang datang ke orang-orang itu. Sehingga merasa dihargai orang-orang tersebut kan gitu. Kalau saya ngundang-undang, saya ini siapa? Ya kan, saya ini, aduh, bubuk rengginang yang 3 bulan itu. Oh, terima kasih. Nah, selamat sore, Abah. Sore. Abah, boleh tahu nggak posisi Abah di DPC Partai Demokrat seperti apa? Ya, saya di Partai Demokrat kebetulan sebagai Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Kota Cilegon. Kalau Abah lihat, Bah, dengan gerakan di bawah tangan Bapak Haji Awab, seperti apa, Bah? Kan insya Allah kalau menurut dari hemat, ya, ya. Saya bahwa Pak Haji Awab ini orangnya ulet. Dia mau terjun, turun, artinya untuk sifatnya bersilaturahmi, ya, berjuang door to door lah, artinya turun ke lapangan. Ya, saya yakin dan percaya ya, bahwa Demokrat akan benar-benar jit. Apalagi kebetulan saya berada di Partai Demokrat. Kan saya perjuangkan sesuai dengan kemampuan saya supaya Demokrat di Kota Cilegon ini benar-benar menjadi yang memimpin di Kota Cilegon. Oke, sahabat Lugas TV, di sini, di sebelah ini ada Kang Muhammad Arudin. Salah satu yang didaftar 40 bacaleg, salah satu adalah Kang Muhammad Arudin dari Dapil 1. Dapil 2, yaitu Cibubur, Cilegon. Bang, sedikit bang, apa nih bang, mental yang abang hadapi nanti 2024 sudah siap atau seperti apa bang? Persiapannya bang? Persiapannya, alhamdulillah, saya dicalonkan dari Partai Demokrat dari Dapil 2 Cibubur Cilegon. Saya dari mental sudah siap, bahkan saya juga sudah membentuk tim keluarga, tim keluarga di dua kecamatan. Insya Allah tahun 2024 siap bertempur. Oke bang, apa kenyataan abang ini maju ke duduk di DPRD Kota Cilegon bang? Motivasi saya mencalonkan menjadi anggota dewan yaitu untuk membantu masyarakat. Oke. Kita juga bersama-sama meskipun belum jadi dewan, kita sama membantu masyarakat yang tentu masyarakat sudah tahu perjuangan kita, perjuangan memperjuangkan tanah wakaf. Oke. Artinya semua aspirasi dari dapil ataupun masyarakat luas Cilegon nanti ketika duduk siap membantu dan membela aspirasi masyarakat. Siap membantu. Wow, luar biasa. Sahabat Lugas TV demikian Pak Haji Mak Peci dan Kang Muhammad Aludin ya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kantor KPU Kota Cilegon. Sampai jumpa.